Anda ingin berwisata alam sekaligus bisa menikmati wisata outbound? Tak perlu jauh-jauh, karena Kebumen memiliki landscape alam yang dapat memanjakan mata, sekaligus bisa digunakan untuk wisata outbound. Bukit Langit. Senada dengan namanya, di lokasi Bukit Langit, kita akan bisa menyaksikan pemandangan bukit dan cakrawala langit yang begitu indah. Selain pemandangannya, di Bukit Langit yang kini dikelola masyarakat dan pemuda Giri Purno ini, kita bisa berwisata outbound. Perbukitan yang berada di Dukuh Kembang Abang, RT 1 RW 3, Desa Giri Purno, Kecamatan Karanganyar, sejak awal berdirinya selalu diburu oleh masyarakat untuk bersuah foto dengan latar belakang pemandangan alam yang indah. Langit itu sudah ada dari kapan sih, berdiri dari kapan? Kalau Bukit Langit itu dari akhir 2015, jadi sekitar bulan November kita merintis waktu itu sama teman-teman pemuda di Desa Giri Purno. Terus habis itu kita merintis sekaligus untuk memperkenalkan desa gitu loh. Dan salah satunya memang potensi yang ada di area perhutani ini adalah Bukit Langit. Inovasi selalu dilakukan oleh pengelola. Kini dengan adanya wahana outbound, membuat tempat wisata ini semakin digandrungi oleh masyarakat, utamanya anak muda. Lokasi Bukit Langit bisa kita capai dengan menempuh perjalanan 45 menit dari kota Kebumen. Di wahana outbound Bukit Langit, Anda bisa menikmati 5 wahana yang ada di outbound ini. Wahana tersebut terdiri dari titian papan, titian jaring, titian tapal kuda, sling, dan yang paling diburu adalah flying fox. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam, karena di wahana outbound Bukit Langit, Anda hanya cukup mengeluarkan uang Rp20.000 untuk menikmati satu paket outbound dengan 5 wahana. Bagi Anda yang tak suka outbound, namun hanya senang bersuah foto, di lokasi Bukit Langit saat ini juga telah dilengkapi dengan berbagai spot foto yang mendukung hasil suah foto Anda. Anda tertarik? Maka tak ada salahnya bila weekend ini Anda habiskan untuk berwisata sembari outbound di Bukit Langit Giri Purno. Senang banget, kan bisa jadi pengalaman yang belum pernah naik flying fox juga bisa naik flying fox. Menjadi itu senang banget.